Duhai kekasihku, hanyalah dirimu yang ku mau. Tiada yang lain di hati, kau selalu di hatiku. Kasih pujaan yang selalu di hati. Oh, oh. Aku menunggumu. Engkau gadis yang selalu hadir dalam mimpiku. Selesai sudah. Kedua-dua persembahan daripada Zaim. Zaim, lekor. Sekarang adalah masanya untuk kita tengok berapakah markah yang diberikan oleh juri awam kepada Zaim. Markah penuh. Markah penuh untuk Zaim, 20 markah. Baik, seterusnya kita nak dengar komen juri tetap, Nana. Silakan, Dato'. Silakan. Wow. Drum roll. Stand by. 1, 2, 3. Wow. 1, 2, 3. Wow. Lagi. Sejarah tercipta, 5 wah. Wow, dahsyat, dahsyat. Bagaimana Tok Wah? Tak tahu nak cerita macam mana ni. No, okay. Tak tahu nak cerita macam mana. Tak tahu nak cerita macam mana ni. Ya? Zaim! Zaim! Zaim!
Dengar tu. Peminat ramai di dalam studio ni, Zaim. Alhamdulillah. Ya, dengar tu. Zaim, malam ini awak betul-betul lah orang kata hebat. Hebat. Cara awak menyanyi penuh dynamic. Bukan dynamic ya. Dynamic. Dia punya semangat dan juga suara awak pun. Wow. Memang hidup. Saya terasa. Memang hidup. Tetapi Zaim, Zaim mesti ingat ya. Kita mesti berterima kasih. Awak jangan berterima kasih kepada saya, kepada mereka, tetapi kepada awak punya mentor tu. Awak punya mentor Siti Nordiana yang telah memberi awak ni satu peluang, satu rezeki. Ya. Oh, sabar. Dan Zaim, Masya Allah, inilah orang kata peluang-peluang yang tercantik. Dan saya nak beritahu, tidak adanya mentor tujuh, takkan adanya awak di atas pentas itu. Terima kasih, Pak. Faham tak? Terima kasih. Kalau awak dah faham, inilah masanya. Inilah masa ini awak berjuang. Dan kita mesti berterima kasih kepada TV3 memberi awak peluang di dalam program TV3 Mentor 7. Terima kasih. Tahniah kepada Zaim. Saya terhibur dan semua terhibur. Betul tak? Betul. Terima kasih, Tok Wah. Saya setuju dengan kata-kata Tok Wah. Rezeki takkan pernah salah alamat, Nana. Baik, Siti Nordiana. Ya. Yeah. Bagaimana? Alhamdulillah. Terima kasih juri-juri awam. Terima kasih juri profesional. Terima kasih semua yang sentiasa support Zaim. Dan sebenarnya Nana rasa sangat bangga dengan Zaim. Macam-macam yang kami lalui sepanjang Mentor 7 ini bersama. Dan walaupun Zaim sebenarnya... yelah, Nana rindu nanti lepas ni nak bergaduh dengan dia pasal pilih lagu. Tapi walau macam mana pun dia dengar cakap Nana. Alhamdulillah. Sebenarnya Zaim juga seorang yang kuat semangat. Sebenarnya dia fokus. Dan Nana rasa semoga Zaim dekat luar sana lepas ni akan lebih sukses. Dan sentiasa humble. Okay? Dan jaga attitude. Okay? InsyaAllah. Kita doakan semoga Zaim berjaya di luar sana. Terima kasih Siti Nordiana, itu je pesan macam pesan kakak kepada adik tu. Betul, Nana.